まあ、カンボダは何でかしら。Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddy. Ya, kalau kau kenal, tak kenal aku lagi. Nama aku Eddy Fazli. Nama aku memang Eddy tau. Eddy Fazly. Ha, nama aku memang betul. Nama aku, nama penuh aku memang macam tu. Aku bukannya orang yang bernama lain tapi ajak-ajak nama macam orang putih Eddy. Ya, tak, bukan. Itu bukan nama panggilan aku. Itu memang nama sebenar aku yang terletak dalam IC tau. Sebab tu aku letak nama aku Eddy Fazly. Memang special lah ayah aku bagi nama aku. Terima kasih kat Abah lah ayah aku. So, hari ni dalam segmen Abah dia buat slot Pokemon trading card games lagi. Kita buka Hidden Feeds. Aku dah cakap kat korang dah. Kita akan buka Hidden Feeds bertalu-talu. Sampailah buka Chilin Rain nanti. So, aku akan kena hadap dengan aku lah. Tapi mungkin aku kena letak segmen-segmen baru in between lah. Aku macam nak buat video pendek pasal fakta-fakta Pokemon ke. Sebab at least boleh bagi break sikit kat unpacking. Dan juga pada masa yang sama, aku boleh buat content yang percuma ataupun jimat duit kat aku lah. Which aku hanya perlu edit-edit saja macam tu. Aku harap mungkin video selepas video ni adalah video tersebut lah. Aku harap lah, sebab nak cakap tu, kalau nak buat tu susah jugalah. Rajin tak rajin je lah. Macam aku cakap lah, kalau cakap pasal kalau, gajah boleh terbang kan. Nampak biasa tu. So hari ni kita ada dua Hidden Feeds, Gyarados pula, GX-Teen. Dan adalah mitos-mitos daripada video-video orang lain. Orang kata Teen Gyarados adalah antara teen yang paling pull rate tinggi untuk pull shiny Charizard GX. So benda tu sangat-sangat mitos tau. Sangat random lah. So kenapa Gyarados, kenapa bukan teen Charizard kan? Dan daripada video YouTuber-YouTuber, Poketuber lain aku tengok, memang diorang banyak pull Charizard daripada Teen Gyarados. So, aku harap aku termasuk dalam golongan Poketuber tersebut di mana aku berjaya pull shiny Charizard aku daripada Teen Gyarados ni, okay. Kalau korang tertanya harga dia berapa, harga dia RM200 per tin. Dan aku dapatkan tin daripada Toys Bar. So, kalau korang berminat nak dapatkan produk-produk Pokemon trading card games ataupun apa-apa saja aksesori dan juga produk trading card games lain, kau boleh check it out Toys Bar, di mana dia tak buka kedai fizikal dia sekarang sebab PKP. Tapi kau boleh check it out dia punya Shopee dan juga Facebook dalam link description di bawah. So thanks Alex eh. Aku harap Alex punya luck hand dia hari ni boleh bagi kat aku juga macam last time dia bagi aku shiny Charizard VMAX punya luck kan. So good luck kat aku lah eh. Good luck kat korang juga yang menonton. Aku harap korang pun excited macam mana aku excited nak buka. So aku cakap laju gila kan. Wah. So jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang dan kita buka Gyarados GX. Teen. Ada dua. Let's go. Okay guys, dengan Playmate Hidden Feeds hari ni, kita akan buka dua lagi Teen Hidden Feeds, iaitu Gyarados GX promo. So dalam ni ada promo Gyarados lah nak kata kalau kau nampak kat sini. Dan kau tunggu jap, aku nak kena buka Teen ni sebelum aku sambung bebel eh. Tunggu jap. Okey, so kalau korang tanya dalam tin ni biasanya ada apa? Dalam tin ni kau akan dapat tin, kau akan dapat promo card ikut Pokemon luar dia, Gyarados ke, GX ataupun Raichu, dan juga 4 booster pack Hidden Feeds. So ini adalah special set ataupun holiday set. Oh, ada dua Charizard. So agak menarik. Ini ni. Dan aku akan buat unpacking dia macam unpacking last time, di mana korang bukan pilih team tapi korang pilih pack mana yang lucky, okey. Macam ni Trio Birds ni okey. Okay, so aku, dia bukan team ya, kau kena pilih pack. So kita ada dua jenis pack, ada 8 jenis pack kat sini. Sama ada pack kanan, pack kiwi. Pack kiwi Tuberts, pack kiwi Mewtwo, pack kiwi Charizard 1, pack kiwi Charizard 2. Ataupun pack kanan Tuberts, pack kanan Mew, pack kanan Mewtwo dan juga pack kanan Charizard. So kau boleh pilih, dan aku macam biasa, aku akan pilih yang paling kanan dan juga Charizard, which is pack kanan Charizard. So good luck guys, kita tengok pack mana yang paling lucky kau boleh pilih. Kita main-main teka kat sini. Adakah pack kau boleh bagi kebahagiaan kat aku? Dan last time kita buka 8 pack ataupun 2 tin Raichu GX, kita berjaya pull 7 hit termasuk energy-energy yang tak menarik sangat tu. So aku harap kita berjaya pull banyak hit juga hari ni. Cuma hit dia lagi better ke? Mungkin shiny Charizard GX? Dan mungkin full art trainer Cynthia ke, kakak yang menarik untuk konten hari ni, di mana aku boleh buat tajuk clickbait untuk tarik orang tengok video aku. So kita ada Slowpoke, Clefairy,
coughing. Kita mulakan dengan pack pertama eh. Kita ada Holoware Mistis Water Command dan juga asal dia bertukar susunan. Sekejap. Ini rare, ini. Dan setakat-takat GX, aku dah pull dah saya ni setakat GX sebelum ni. Kita pull dia lagi. Tapi susunan kat dia macam bersepah sikit. So sorry guys. Wow, first pack kita. Oh mak kau pack masuk pack aku ayam lah. Aku latah dah. First pack kita, kita ada setakat-takat shiny setakat-takat GX, which aku dah pull sebelum ni. Video, aku rasa bulan lepas ni video. Wow, cantik shiny GX. Tapi sayang ni bukan Charizard macam biasa. So, pack pertama, pack Kiwi Tubers eh. Berjaya pull kat yang menarik. So, kita pergi ke pack Kiwi Mewtwo. Siapa yang pilih pack Kiwi Tubers tadi, korang pandai pilih. Sebab ada hit, ada shiny GX pula tu. Antara kad yang susah dapat dalam set Hidden Fates, iaitu shiny GX. Okay. So, kita pergi ke pack Kiwi Mewtwo. Adakah pack Kiwi Mewtwo ada hit juga? Siapa pilih pack Kiwi tu ni, cuba komen sikit. Sabina suggestion, kita ada Jigglypuff, Eevee, Caterpie, Paras, Ekans. Kita ada Wigglytuff ni kalau Aisyah nampak ni, mesti dia nak kat ni. Dan juga Magikarp Reverse Holo. Ada hit jugalah at least untuk team ataupun pack Kiwi Mewtwo. Tak menarik. Dua hit so far daripada 4 pack. So kita pergi ke pack Kiwi Charizard 1. Ha, sebab dia ada dua Charizard punya pack untuk Team Kiwi tadi. Adakah Team Gyarados berjaya membuktikan kat kita bahawa mitos shiny Charizard tu betul? Aku harap betul lah mitos tu untuk aku. Especially memang aku perlukan shiny Charizard GX untuk koleksi aku kan. So kita ada Giovanni Exile. Giovanni Exile ni, ni macam bajet-bajet dia gaya kan. Macam bajet-bajet gaya. Resonance strategy, kita ada Koga Strap, Geodude, Jigglypuff, warna dia, evolution sebelum dia, Wigglytuff, kita ada Staryu, Ekans dan Articuno di belakang. Kita ada Eevee, kita ada Mew, Mew Rare dan juga wow, shiny Noibat. So, not bad, Noibat, Noibat. Not bad, Noibat. Nampak tak lawak, lawak lim gila daripada aku. So, pack Kiwi Charizard 1 berjaya pull shiny baby. Wow. Dan kita pergi ke pack Kiwi Charizard 2. So, adakah pack Kiwi Charizard 2 berjaya bagi kita Charizard GX, shiny Charizard GX? Sebab last time, pack yang ni bagi kita Charizard GX Ultra Rare daripada Hidden Fates. So, mungkin ada cahaya kebahagiaan di sini. Kan, mungkin kan. So, kita ada Grass Energy, Misty Determination dengan posing yang tak senonoh sangat. Scyther, Jinx dengan ciuman, Jigglypuff yang sedang menyanyi, Koffing yang sedang mantul. Kita ada Staryu yang sedang bergaya, Ekans lagi dengan Articuno di belakang, Caterpie, Erika's Hospitality dan juga aku baru pull di hari Sabtu itu kan, shiny Scyther. Hei, geram pula aku dia keluar. Bagilah shiny Charmander ke, shiny Charmeleon ke. Tapi at least kita dapat satu hit setiap pack. Wow, ok. Itu satu benda yang menarik sebenarnya. Kita pull hit untuk setiap pack daripada tin yang pertama. So, tin kedua. Mana pack yang kau pilih tadi? Aku pilih shiny Charizard GX ni, iaitu pack kanan Charizard. So, aku harap dia boleh bagi something kat kita. Alright. Kod-kod aku belanja. Sebab Hidden Fates ni aku tak perlukan apa-apa pun kad di sini. Pack pertama kita, iaitu pack kanan Tubers. Adakah ada something? Box Beauty City Gym, Chansey, oh sorry, trainer kat sini sebenarnya. Chansey, Graveler, Magikarp, Geodude, Clefairy, Eevee, Ekans. Hey, Ekans tadi keluar je. Lapras Rare dan juga Paras Super. Tak penting Paras Super, kita ada Paras Reverse Holo. So pack kanan Tubers tak ada hit. So kita pergi ke pack kanan Mew. Nama dia Mew. Dan orang kata memang quality pack Hidden Fates kadang nampak macam macam dia reseal, tapi sebenarnya tak, memang macam ni sebenarnya. Ya, especially kalau kau beli ETB, ada possibility ETB tu reseal juga sebenarnya. Tapi so far Hidden Fates yang aku beli daripada Toys Bar, so far elok-elok je. Sebab aku percayakan diorang. Kepercayaan tu penting guys. Kepercayaan tu penting eh. So kita ada Fire Energy, Koga Strap, perangkap Koga, Lieutenant Strategy, kita ada Magma,
Cliff Fairy, dan belakang tu ada Cliff Fairy yang ramai sedang menari, menyapot dia, menyokong dia menari. Jadi Cubone dengan lukisan yang cantik, Jigglypuff yang comel, Eevee, Caterpie, ada Onix DX dan juga Life Student Search Strategy Reverse Holo. So ada hit GX at least. Walaupun GX yang tak menarik, aku rasa GX yang menarik dalam set ni adalah Charizard sahaja sebenarnya. Oh, dan juga Tiobirds. Tiobirds GX dia pun menarik lah, boleh terima lagi lah. So pack yang ketiga, asal ada line putih ni, dia buat nampak macam mahal sikit. Kita ada Mewtwo. Kini pack kanan Mewtwo. Siapa yang pilih pack kanan Mewtwo tu, adakah pack korang lucky? 1, 2, 3, 4. Kenapa aku buat trick ni kalau korang first time tengok video aku eh? Sebab korang nak pastikan card yang rare tu ada kat belakang sekali, so dia kan surprise sikit lah, instead of dia duduk kat tengah-tengah. So ada element of surprise, kau boleh macam contain, kumpul, rasa-rasa excited tu, macam Koga Strap, para super tak penting, Caterpie, Charmander, ada okay, ada hint dah, ada Clefairy, kalau ada Charmeleon dia ada hint yang bagus kat situ, Psyduck, Jolteon rare, dan juga kita ada Dratrix, shiny Dratrix ataupun shiny baby. Wow, agak menarik, shiny baby lagi, 3 shiny baby so far. So dah full 6 hit daripada 8 pack. Okay, ini better lah hit ni compact dengan hit yang kita dapat apa, energy reverse holo saja kan. So last pack, kita ada pack kanan Charizard, iaitu pack aku, pack pilihan aku eh. Adakah pack pilihan aku boleh bagi kebahagiaan kepada aku dan korang? Adakah last pack magic? 2, 3, 4. Kita tengok macam mana eh. Alright, kita ada Lightning Energy, kita ada Mystic Cerulean City Gym. Alamak, dah bercampur lah kat aku. Perutnya aku asingkan sebenarnya. Okay, kita ada Sabina Suggestion, Metapod, Paras, rupa tak penting, Ekans, Psyduck, Staryu, Clefairy, Holo Rare Box Training, dan juga Reverse Holo saja. Reverse Holo Ekans yang annoying ni, bersama-sama dengan Articuno di belakang dia. So tak ada Chinese Charizard lagi. Oh, jauh lagi perjalanan kita ni. Kau bayangkan aku buka pack betul-betul ni pun tak nampak pun hint yang bagus lagi. Even shiny GX pun tak ada shiny GX yang betul-betul menarik so far. Aku harap sangat ada kebahagiaan di hujung video Hidden Fits nanti lah, insyaAllah. Okay, so kita, so kalau secara kasarnya memang yang pack pertama tadi lah menang sebab dia ada shiny GX, iaitu pack apa tadi yang pertama ni? Aku lupa nama dia dah. Pack Kiwi Tubers kan? Dan kita akan go to semua hit kita hari ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hit daripada 8 pack. Not bad sebenarnya guys. So kita ada Wigglytuff GX, Onix GX, ada Shiny Baby iaitu Shiny Dratrix, Shiny Scyther, Shiny Noibat, Not Bad, Shiny Not Bad. Dan juga kita ada Shiny Staka-taka GX. So aku dah pernah pull juga dia hari tu, which dah jual dah pun kat tu. So 6 hit untuk video hari ni agak menarik. Walaupun kita pull kad yang sama daripada kad hari Sabtu hari tu, Shiny Scyther daripada Team Raichu kan, which dia datang daripada case yang sama sebenarnya tau, kalau korang nak tahu. Sebab aku beli satu case sebenarnya untuk semua Team Hidden Fits ni. So ada lagi kad-kad Hidden Fits yang akan muncul lagi, Team-team yang akan keluar lagi nanti. So jangan risau, okay. So aku harap korang enjoy dengan video hari ni. Aku agak enjoy sebab at least dapat Shiny GX. Shiny GX dia melegakan sikit lah, walaupun value dia tak tinggi sangat kadang, tapi at least dia adalah Shiny GX. Kau tahu kau ada hit kat situ lah, hit yang agak bagus. So, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang, dan stay tune dengan channel aku. Akan banyak lagi unpacking yang akan datang, dan aku harap ada video-video lain in between Hidden Fits lah. Aku pun tak nak korang bosan tengok Hidden Fits saja. Okay guys, jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum dan